Keinformasi selanjutnya, tak terima ditegur karena diduga menyembunyikan wanita penghibur di dalam rumahnya. Seorang pria menganiaya ketua RT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan langsung melaporkan kejadian ke polisi. Seorang ketua RT di perumahan Mido Green, Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh salah seorang penghuni rumah kontrakan saat melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan yang dihuni pelaku, yang diduga tempat penghuni wanita penghibur malam. Pelaku tidak terima saat ditegur korban dan memukul korban setelah sebelumnya terjadi adu mulut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan gigi bagian bawah mengalami retak. Korban juga sempat dirawat di rumah sakit. Kalau lapor, kita biasanya tanya tentang kitas. Cuman mereka itu kadang ngontrak, nggak ngomong masuknya. Kadang kalau kesusahannya kalau sudah di kos, kadang pemilik kosnya itu ngelindungin. Tidak bisa kerjasama dengan RT untuk melaporkan 1x24 jam. Lebam di hidung dan retak di gigi, dan gigi saya ada yang masuk ke dalam. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Mapolres Metro Bekasi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.